ceritanya. Ini cerita bukan sembarang cerita, cerita tak tentu kapan akhirnya. Alkisah depati pulau panggung, atas desakan putrinya rendendam ingin punya adik laki-laki. Terpaksa sedang deleman pergi bertapa berbulan-bulan. Sedang deleman. Kau ini sudah tua, tidak mungkin punya anak lagi. Tapi pulang baik. Saya harus ayah. Tidak mungkin, mustahil. Kau ini barat laut yang sudah mulai kering. Tapi bagaimana tanggapan putri saya dendam ayah? Sudahlah. Terima nasib. Terangkan padanya. Pulanglah. Kecuali kalau kau dapat mengerjakan halus menggulung kasar, kasar menggulung halus. Redendam! Oh, Redendam! Ada apa? Ayahmu pulang! Ayahku pulang. Iya, ayah cepat pulang, Redendam. Ayahku. Iya. Oh, pasti. Hai, Redendam oleh Ading. Oleh Ading, laki-laki. Iya. Ayah. Pasti. Ayah. Semedi ayah berhasil kan? Betul kan ayah? Aku akan punya adik laki-laki kan? Bu, aku akan punya adik laki-laki, Bu. Betul kan, Bu? Aku akan punya adik laki-laki. Betul kan? Aku akan punya adik laki-laki. Betul kan ya, Bu? Katakan ayah, aku akan punya adik laki-laki kan? Kenapa ayah diam saja? Ayah, jawab! Iya atau tidak ayah? Jawab ayah! Redendam! Ayah, katakan! Biarkan ayahmu, kasihan, jangan diganggu. Tidak! Beristirahat. Aku ingin tahu sekarang juga! Ayah, jawab! Ayah, katakan! Katakan ayah! Ayah, katakan!
Sudah, Rendam, sudah. Kasihan ayahmu sudah lama menderita. Tidak. Begulan-gulan dan semedi untuk ini. Aku ingin tahu. Jangan. Tidak. Ayo masuk. Masuk. Cepat sana. Cepat. Masuk. Dendam, ayah sudah terlalu tua, nak. Mustahil ayah bisa memberikan keturunan lagi. Tidak ada yang mustahil, ayah. Kalau ayah benar-benar mau berusaha. Redendam, kau jangan bebani lagi perasaan ayahmu. Dia sudah cukup menderita, apalagi kami sudah tua. Tidak! Tidak dulu, dah. Lian. Tidak! Lebih baik mati. Redendam! Redendam! Bu... Cukup tabah. Malin Putih. Terpaksa aku kabulkan niatmu. Sediakan kain putih yang panjang sekali. Dan kita kerjakan di belakang rumahmu. Ayo, mari kita ke Pulau Panggung. Lemparkan kain putih itu. Dan tunggu sampai bayi itu keluar. Ya, cepat dirapikan makam keramat ini. Hati-hati. Kalian sebelah sana, tata betul-betul pagar itu yang baik. Nah, itu juga. Nah ini, pindahkan. Cepat. Ya, sebelah sana juga. Ya, bersihkan. Hati-hati, jangan sampai diinjak. Dengan perantaraan dukun yang sakti,
dikawal dayang tiga sekawan menjaga siang dan malam. Biar ayah yang menggantikan ya. Tidak apa-apa, sebaiknya ayah pulang saja dulu. Nanti kamu sakit. Alah, jangan khawatir ya. Kau selalu keras kepala. Bagaimana ayah? Dendam menolak ketika aku ingin menggantikannya menunggui kuburan itu. Ayah tidak usah khawatir kalau tekadnya memang begitu. Jadi berapa orang yang menemaninya? Tiga orang. Napa Salma? Napa? Ada apa Salma? Tidak tahu kan? Yusmia, bawa adikmu cepat pulang. Nanti kakak sendirian. Aku tidak apa-apa, aku tidak takut. Ayo buru-buru pulang. Sudah berapa kali ibu bilang supaya kau tidak usah nunggu hal yang sia-sia. Tidak usahlah dimarah-marah terus, Bu. Palak batu galo, Pak Muni. Itulah syarat yang diberikan oleh dukun Malin Putih. Lantas kau percaya sama itu baik? Sudah. Tidak usah bicara tentang persoalan orang lain. Iya. Tapi garo-garo dia anak kita macam ini. Yang penting niat anakmu baik untuk membantu orang lain. Apalagi jasa Dipati Sindang Deleman pada kita sangat besar. Berhari-hari, berbulan-bulan dia berada di kuburan itu. Nyatanya dia sakit sekarang. Aku harus ambil tindakan. Sabar, Pak. Jangan. Kekerasan kepalanya akan membuat dia celaka, Bu. Aku jangan, pergi sekarang. Lepaskan. Sabar, Pak. Ayah, jangan. Hentikan, ayah. Hentikan. Jangan, ayah. Ayah, ayah, hentikan. Hentikan, ayah. Jangan, hentikan. Lepaskan. Jangan, ayah. Jangan. Hentikan, ayah. Atau patul badan saya. Keras kepala. Ayah, bunuh saja aku. Bunuh, biar aku mati. Kerjaan yang sia-sia. Tidak. Tidak ada ujung pangkalnya. Anaknya bodoh. Ayah. Hentikan, ayah. Hentikan. Saya mohon, jangan. Ya. Jangan, ayah. Bulan-bulan saya menunggunya. Mengapa ayah tidak sabar? Percuma, aku sudah katakan. Aku tidak ayah, mungkin punya jangan. Anak lagi. Kau tidak mungkin punya adik dari kuburan jangan, ini. Ayah. Diam. Ah.
Adikku. Tapi tiba-tiba timbul peristiwa lain. Ya, Jelim keluar ya. Jangan, nanti kamu sakit. Masa dari kecil Jelim di rumah terus. Boleh ya, Bu? Boleh. Jangan, kamu masih kecil, nanti kalau sudah besar. Iya. Nih, lihat nih. Pokoknya Jelim mau keluar. Redendam, lihatlah ademu ini. Jelim. Jelim. Aduh, kemana tuh anak? Jelim, jangan kemana-mana. Nakal, ayo pulang. Pulang ya. Nanti kamu sakit. Tidak mau. Jelim, jangan kesana. Keluarnya lama sekali. Jangan-jangan Karena dendam, saya Bujang Jelihim. Tidak usah takut, Kak. Siapa dia? Ayah, Redendam, ademu mano? Ini dia, Bu, Bujang Jelihim, Bu. Ya, ayo.
Ibu, ayah, betul kan? Sekarang saya sudah besar, bukan budak kecil lagi. Tadi kecil, sekarang besar, bujang Jelihim. Anak kita ya? Jelihim. Iya bu. Anakku. Bujang Jelihim hatinya sakit karena di rumah terasa dipingit. Niat bepergian mulailah bangkit bagi redendam berat dan pahit. Bu, kalau saya diam di rumah saja, dari mana saya dapat teman, Bu? Nanti ibu carikan teman, tenang nak, sedikit hari lagi. Nanti. Jelihim! Tunggu! Jelihim! Jelihim, kakak perhatikan, belakangan ini kau sering murung, gelisah, dan marah-marah. Ada apa? Saya ini anak laki-laki. Saya ingin seperti anak yang lain. Bebas bermain, bebas pergi kemana-mana. Tetapi kenapa saya diperlakukan seperti gadis pingitan? Adikku. Kak, kalau ayah dan ibu yang melarang, saya bisa membantah. Tapi kalau kakak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kakaklah saya hadir di dunia ini. Adikku, kau tidak tahu betapa kejam dunia di luar sana. Di hutan sana banyak binatang buas yang siap menerkam kamu. Belum di dunia sana, banyak orang-orang yang jahat yang siap mencelakakan kamu. Dan belum lagi di sana, entah jin, dedemit, entah hantu, entah peri. Adikku, kakak takut kehilangan kamu. Setiap makhluk yang diciptakan pasti dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kakak ini seperti tidak percaya adanya Tuhan saja. Boleh tidak boleh, saya harus pergi sekarang juga. Ugh!
Jilihim, mereka bukan orang-orang yang jahat. Kakak memang sengaja mencarikan teman untukmu. Mereka yang akan menjadi pendampingmu nanti. Mari kita temui ayah. Ayo, ayo Jilihim. Ayah mengerti keinginanmu. Baiklah, tapi jangan pergi terlalu jauh. Hei, kalian berdua, jaga keselamatannya. Baik, Depati. Nyawa kami taruhannya. Hati-hati di jalan, nak. Makan tuh. Ayo jalan. Ayo. Iya. Seiring pula lagi Bujang Jelihim, bujang yang bebas, tak mau dikurung dan tak mau dipingit karena ingin belajar silat. Baiklah, kalau kau memang ingin memperdalam ilmu silat, ayah izinkan. Ayah mempunyai seorang teman yang sakti di negeri Pagar Batu. Dulu dia teman ayah seperguruan. Mungkin sekarang ilmunya sudah semakin tinggi. Orangnya sangat baik. Pergilah, temuilah dia. Saya dengar-dengar anaknya cantik sekali, ayah. Alapnian. Ya enggak? Oh iya, kalau tidak salah namanya Ramelun. Wah,
Bisa-bisa Bujang Jalihim jatuh cinta ayah. Kalau memang sudah dewasa, laju kawin baik. Oi, Mbak. Ada apa? Di dusun Pulau Panggung, ada bujang. Bagus nian. Bagusnya bukan alang kepalang. Bujang Jilhim putra depat itu. Yo nian. Saya dengar memang begitu, Bu. Kalau bepaca dia jadi laki kau. Oi. Alang kelemaknya ya, Mbak. Asal saya ketemu sekali saja dan bisa memandang wajahnya, amboy. Saya yakin Kak Jilhim akan jadi. Jilhim. Siapa Jilhim? Ini aku takutkan. Komin. Bujang Jilhim bukan bujang sembarang bujang. Parasnya ganteng, bukan alang kepalang. Banyaklah gadis tergila bayang. Harapkan Bujang Jalihim datang meminang. Kak, lama-lama perasaan saya jadi senang sama Jalihim. Jangan, Salma. Dia kan seperti adik kita sendiri, Salma. Tapi, Kak, kalau jatuh cinta Salma. Hei, jangan banyak berhayal. Jilhim lebih pantas jadi tunanganku. Belis kau nih, kau yang belis. Salma. Sudah Salma. Sudah. Bang Aji! Bang Aji! Hei, Bang Aji! Rasakan kau hari ini! Bang Aji! Bujang Jilhim! Pilih aku, bae! Aku awal anang juga! Masih muda! Tutup, Kak Aji! Gudut, ambek kemiding obat kuat. Amun kakak ada maksud, unjukkan tanda buat pengikat. Sudah betana, ading midang, api ditiup membakar sabut. Sudah kukinang adi suhang, hati tepaut dide begingsut. Sudah aku tepak buah bedara, sudah ku semai buah beduri, sudah niat di hati sedala. Sudah ku dendam dari dulu nih. Sudah deh. Siapa budak lanang tu? Siapa? Apa nih? Siapa? Mau tahu saja. Saya kasih tahu Komin. Komin. Sudah, aku mau lewat jalan sini saja. Komin. Saya kasih tahu Komin. Terlalu lama di sini. Paman, bawa sedala pulang. Ayo.
Ayo kita jalan. Remelun, ada tamu di rumahmu, anak muda. Ah, paling-paling juga mau belajar silat sama bapak. Eh, yang ini lain, istimewa. Bujang Jelihim. Ah, Bujang Jelihim? Ya. Oh, Bujang Jelihim. Bujang Jelihim. Aku menghargai sekali permintaanmu dan permintaan ayahmu. Ini anakku Remelun. Ayo Remelun, ayo diaturi. Selama ini saya belum pernah belajar ilmu silat dari siapapun, juga dari ayah saya sendiri. Ay, tak perlu Jelihim. Ah, ilmu yang ada dalam dirimu itu sudah pacak mengalahkan siapapun. Contohnya seperti tadi. Silakan. Terima kasih Bu. Tetapi tidak mengecewakan Bu. Pergilah cari penghulu lubuk kerah. Tetapi jangan sekarang. Kalau nak Jelihim tidak keberatan, tidurlah di sini, barang sehari dua hari. Yuk. Hanya po sehari dua hari. Seminggu, dua minggu, laju bae. Hah? Oh, gitu galo. Siapa? Saya penghulu lubuk kerah yang kau cari. Saya mohon maaf terhadap penghulu karena dengan tidak sopan memasuki daerah ini. Tak usah merendahkan diri.
Dan kau tidak perlu belajar silat dariku. Tetap. Karena ilmu yang ada dalam dirimu cukup tinggi. Makin diasah, makin luar biasa. Oh iya, Jalihim. Sampaikan salamku kepada ayahmu di Pati Pulau Pagung. Silakan. Saya mohon diri. Di sini daerah kekuasaan ayahmu dan di sekitar sini juga. Mereka pasti orang berilmu tinggi. Ayo kita berangkat dari sini, cepat. Hei, cepat. Ada apa dengan kalian? Kami tidak bisa membayar taruhan ayam. Siapa mereka? Mereka pasti anak buahnya Raya Bintang. Akan ku cari Raya Bintang. Bintan itu keturunan orang yang tidak baik. Segala yang jahat dan yang buruk ada pada dirinya. Kita sulit untuk mencari celah-celah yang baik padanya. Percayalah. Jelihim, untuk apa kau pergi ke Lubuk Mana? Saya cuma ingin menyambung ayam di sana. Itulah yang kakak khawatirkan, Jelihim. Karena kau akan berhadapan langsung dengan Rebintan. Saya cuma ingin menyambung ayam, bukan mencari keributan. Izinkan saya sekali ini saja, Kak. Jelihim, seharusnya kau sudah berpikir untuk berumah tangga. Justru itu, saya ingin membicarakannya juga, Kak. Saya bertemu Remelun. Memang cantik dia. Lantas? Tapi sebelumnya, saya ketemu Sedale. Hati saya terpaut. Sedale? Pilih yang mana, Jelihim? Ya, nanti sajalah, Kak. Setelah kembali dari Lubuk Mana. Sedale. Menurut ayahku, almarhum kakekku sering muncul di sini. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Bujang Jelihim, Bujang Jelihim, pahlawan kau. Pak, siapa mereka, Pak? Anak buah Rebintan. Siapa, Pak? Jelihim. Oh, itu bukan Jelihim. Ayo cepat.
Oh, Gajelihim. Gajelihim. Tunggu. Sedala. Kak, singgahku dah ya, Kak. Kita istirahat di sini. Gajelihim. Mbak. Mbak. Ada apa, Bu? Macam pokok mabok belacan baik. Kata kakak Murad, ada bujang jelehem di rumah kita. Betahamu. Tahu dari mana? Kalau mak itu, sudah lelah kena lama. Iya. Sebaiknya, kakak jangan pergi ke Lubuk Mana. Jang jelehem. Rebintan itu orangnya bengis dan anak buahnya kejam-kejam. Belaga. Kuk. Jana. Silakan. Kalah salah, menang apalagi, Kak. Bagi laki-laki, langkah yang sudah dilangkahkan malu untuk berbalik surut. Di sana menyambung ayam sama dengan menyambung nyawa. Sudah ku tepak buah bedara. Sudah ku semai buah beduri. Benar, Sedala. Sudah niat di hati, Sedala. Sudah ku pendam. Dai dulu nih. Sebab kalau kakak kalah, berarti kakak berhutang pada adik. Kalau kakak kalah, hadiah ini jangan dianggap sebagai hutang. Kalaupun menang, anggaplah hadiah ini buat bekal pulang ke kampung kakak. Kakak tidak lupakan budi baik adik. Terima kasih, adik. Dapat menendang bola batu yang berat ini. Oi, batu no. Tapi jauh dari tendangan saya. Ada bisa beda. Saya akan beri hadiah 10 batang pohon kelapa. Tapi ada keramaian. Iya. Siapa yang mau coba? Saya. Siapa lagi yang mau coba? Saya. Siapa lagi? Saya. Saya, Pak. Saya ingin coba, Pak. Ayo, Aju. Ayo. Yata!
Jangan merasa terganggu, silakan. Kucing Jelim ya? Iya. Hei, siapa kau? Berani masuk ke gelanggang ini. Ayo keluar. Oh maaf, dia Bujang Jelihim. Tunggu. Bujang Jelihim. Bujang Jelihim. Sudah, nonton kalian. Hari ini kita kedatangan tamu yang telah ternama. Tapi dia tidak diundang. Untuk itu, kamu kami persilakan untuk mengikuti pertandingan ini. Maaf, saya hanya liwat dan ingin kelubuk manak mengadu ayam. Tidak bisa. Mau tidak mau, dia harus mengikuti pertandingan ini, bukan? Ayo. Itu dia. Minumlah kau dulu, Jelihim. Terima kasih, Pak. Ayo, datur cepat. Ayo. Yang ini saja, Kak. Pasti lebih manis. Cepat kau. Cekat di pati itu. Baik, Bang. Silakan minum. Terima kasih. Kalian temui di pati, dan kamu urusi penonton, dan kamu ke sana. Jelihim, pedangmu. Hati-hati, jangan pedang itu sampai jatuh ke tangan orang. Ya, terima kasih, Pak. Yang ini biar aku yang menghajar. Hei, tukang tipu. Jangan datang-datang lagi ke kampung ini. Jelihim, kebetulan ini. Ayo kita ke rumah dulu. Terima kasih, Pak. Saya harus berangkat sekarang juga, karena besok saya harus sampai di tempat Rebintan. Hati-hati dengan Rebintan. Rasanya tidak ada lagi orang yang berani mengadu ayam sama kita. Ayam kita selalu menang.
Betul, Bintan. Sekarang menurut pendapatmu bagaimana, Komin? Kalau menurut pendapat saya, sekali-sekali ayam Rebintan harus dibuat kalah. Supaya orang berani menantang kita. Sehingga uang taruhan banyak lebih masuk kepada kita, Rebintan. Ah, uang mudah didapat, Komin. Tapi malunya ini, bagaimana kita sembunyikan? Maaf, maafkan saya, Rebintan. Saya tidak berpikir sejauh itu. Kamu pikir ayam itu barang mati dan mudah dibuat kalah? Hah? Itu soal gampang, Rebintan. Gampang? Bagaimana caranya? Teteskan saja matanya dengan air tembakau, pasti terhege-hege. Terhege-hege? Apa pula terhege-hege, ya? Terhege-hege itu mabok, Rebintan. Ampun, Rebintan. Ada apa? Ada seorang laki-laki muda datang kemari hendak menyambung ayam, Rebintan. Siapa namanya? Bujang Jelihim, anak Dipati Pulau Panggung. Bujang Jelihim? Besar juga nyarinya. Jauh-jauh dia datang kemari. Kurasa bukan hanya untuk menyambung ayam saja. Pasti ada urusan lain. Bagaimana, Komin? Sabot. Tidur di dalam saja, anak Jelihim. Terima kasih, Bu, Pak. Biar kami tidur di sini saja. Baik. Sulit ya untuk tidak menerima kebaikan pemilik rumah ini. Sama sulitnya seperti memilih Sedale dan Remelun. Cantik, cantik Remelun. Tapi baik, baik Sedale. Inilah yang akan jadi persoalan nanti. Maksud Jelihim? Sudahlah, besok saja kita bicarakan setelah doa ayam. Ayam kita selamat. Setan. Sudah tahu gelagat dia rupanya. Hah? Hei, Komin. Berapa orang yang datang bersama si bujang itu? Ada 2 orang, Rebintan. Bagaimana kalau malam ini saya bertindak? Saya sabot. Ya. Bunuh saja dia. Baik. Ayo. Tunggu. Kita tunggu sampai pertarungan ayam besok. Kalau dia kalah, kita hajar dia. Baik. Untuk pertandingan kali ini, Rebintan memutuskan jumlah uang yang diperebutkan sebesar 900 ringgit.
Dengar, kalau sampai ayamku kalah, aku akan pergi dari kampung ini. Rupanya dia terlalu yakin bahwa ayam kita akan kalah karena semalam ayam kita diracuninya. Saya bersedia. Bagus. Mulai. Ayo, Kurik. Ayo. Setan. Buyan, hajar dia Rebintan. Tinggalkan kampung ini. Berakhir sudah kesewenanganmu. Mengerti? Iya, iya. Cepat pergi dan tinggalkan kampung ini. Baik, iya. Kehormatanku dan kekuasaan terancam sekarang. Kumpulkan seluruh kekuatan untuk menghajar anak muda itu dalam mulutnya. Jadi kau tidak pernah mencintai aku? Ya, begitulah. Baik. Kau singkirkan aku. Tapi sebenarnya kau yang tersingkirkan. Jelihin memilih Remelun. Kau tahu siapa Remelun? Putri Depati Pagar Batu yang cantik. Tidak mungkin. Tomin, tidak. Apa yang tidak mungkin, Sedala? Mereka akan kawin dan tidak pestanya mungkin. Besar Tomin. Sekali. Pesta besar. Tidak. Alang nian nasibmu, Sedala. Aku akan bertindak. Aku akan bertindak. Shhh. Cinta ditolak. Komit. Laju Baes dalam. Laju kah? Laju. Pilih Remelun. Jangan Sedala. Jangan Sedala. Jangan Sedala. Lihat. Jangan Sedala.
Ngapa tidak boleh dengan dia? Sedala adalah perempuan yang tidak baik. Dia selalu berhubungan dengan sihir. Apalagi dia pernah bertunangan dengan Komin, anak buah Rebintan yang jahat itu. Percayalah, Jelihim. Karena ayah merasa ragu terhadap Sedala, maka ayah sengaja memanggil ahli nujum ini. Ya. Dan ternyata memang benar. Kau harus memilih Remelun. Tidak bakal jadi. Jangan khawatir, Sedala. Jelihim pasti jadi milikmu. Apapun imbalannya, Kakek Dukun, harta, atau bila perlu, kehormatanku. Asalkan Bujang Jelihim jadi milikku. Pasti. Tujuh langit, tujuh bumi, kumpul, 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 kumpul. Meramaikan suasana hari ini, kami harap agar mempelai laki-laki menyumbangkan sebuah tarian. Berpisah dengan badannya. Jelihim, keluar, Pak Jelihim. Keluar. Keluar, Pak Jelihim. Siapa dia? Jelihim, kau dengar di luar itu? Sedala menunggumu. Cepat keluar, ayo cepat keluar. Ayo cepat, Jelihim. Keluar. Pergilah, nak. Iya, ayah. Bertanggung jawabkan perbuatanmu. Keluar. Kak Jelihim. Sabar,
kau mengawini dia. Sedangkan kau telah berjanji untuk mengawini aku. Sabar, Sedala. Nanti saya akan terangkan. Kau harus putuskan perkawinan ini sekarang juga. Tidak bisa. Kenapa tidak? Tidak bisa, Sedala. Tidak bisa. Menurut adat istiadat, bagi laki-laki yang jatuh ke dalam pelukan seorang perempuan, maka dia adalah jodohnya. Ngerti? Berarti Jalihim adalah jodoh Sedala. Kadir! Bukan dia! Bukan Ramalun! Ayah! Salah lagi aku bilang! Bukan Ramalun! Ngerti? Hei, bawa dia. Coba-coba mendekat, ngerti? Atau mencoba menyelamatkan kamu, Jalihim. Pedangnya ada di tanganku. Aku yang berkuasa sekarang. Lihat perbuatan anakmu, Jalihim, terhadap anakku. Siapa itu Sedala? Saya tidak tahu. Ini harus diselesaikan dengan tuntas. Kalau tidak putus tali persaudaraan. Sabar, sabar. Atau memang ada udang di balik itu, ha? Kurang aja. Ayah, jangan, jangan. Aku fitnah. Janganlah. Sudah. Kita jadi kacau. Dan anak kita Jalihim diculik. Menantu kita pingsan. Kenapa kita masih bertengkar? Maaf, ya. Mati. Bersedia menjadi istri si Jalihim dengan segala akibatnya? Jawab. Saya bersedia. Jalihim, kau harus bersedia menerima Sedalih sebagai istrimu, apapun akibatnya. Ayo jawab. Jawab. Dengan tegas, kau harus menjadi suami Sedale. Cepat! Kakek, tolong saya. Bantu Jalihim. Ayo jawab. Cepat! Saya bersedia. Cepat, Kek. Saya Dato Cucu. Saya bersedia menjadi Jalihim, sadar. Ayo pulang. Ayo, jangan ambil suamiku. Jangan. Jalihim. Serbu. Ya.
nikmati. Setan. Diam situ, Tino Kilo. Tidak mempan. Jangan! Kau boleh kebal. Senjata pusaka kamu ini akan membunuhmu. Bagaimana Sedale? Koming, kau bunuh Sedale. Diam, aku tidak sengaja. Diam. Saya harus rebut senjata pusaka itu. Diam, saya tidak sengaja. Pedangku, diam. Padukun. Kembalikan pedang itu, Padukun. Kembalikan. Jangan mengeri dulu. Ini. Diam. Mengeri dulu, Sedale itu mati. Sambungkan kepalanya. Diam. Kembalikan pedang itu. Kembalikan. Jadi, pedang ini milikmu? Ya. Ambillah. Terima kasih, Padukun. Keampuhan senjata itu akan hilang keutuhannya kalau sarung dan pedangnya tidak pada satu orang. Salah satu harus mengalah atau kembalikan kepadaku, karena pusaka itu adalah kepunyaanku. Kalian pulanglah dengan damai. Tidak bisa. Lebih baik senjata ini kuserahkan kepada guruku.
Terimalah, Pak Dukun. Kau memang murid teladan. Sebagai tanda baktiku. Senjata pusaka. Guru! Ini! Depati, urus saja redendam. Biar ku bantu Jalihim. Aku yang berkuasa sekarang. Aku Raja Elo Hitam sekarang. Hei! Benda! Jalihim! Sebelumnya, terimalah ajalmu. Jerehim! Sia-sia, Jerehim! Pedangmu telah tertancap ke dalam cadas. Sekarang mampus kau! Kupecahkan kepalamu dengan gong selamat ini! Jalehim!
mampus juga kau ya. Jelihim. Kakak. Adikku. Ayah. Anakku. Kak Jelihim. Remelun. Kak. Kak Jelihim. Biar saya saja, Pak. Kak. Remelun. Kak Jelihim masih suamiku, bukan? Jelanian, Remelun.